Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kami berjalan menuju Desa Laburan Baru, yaitu untuk membantu para pemuda bergotong royong bersama-sama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kami berada di Desa Laburan dan mengukur untuk jalur pipa air. Nah, nanti akan dilakukan penanaman pipa secara swadaya untuk kedepannya. Di sini lumayan panas, teman-teman. Cocok untuk berolahraga. Anggap saja ini sebagai olahraga agar kita semakin sehat, agar imun kita juga terjaga dan kita terhindar dari segala wabah penyakit. Baik teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat bergotong royong dalam membangun desa sangat terasa di Desa Laburan Baru, terutama bagi para pemuda yang selalu antusias dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa. Tentu saja ini menjadi nilai tambah bagi para pemuda di Desa Laburan Baru. Inilah pengawas-pengawas kami. Teriknya matahari tidak menjadi penghambat dan penghalang bagi para pemuda di Desa Laburan Baru ini untuk merencanakan dan berdiskusi terkait rencana gotong royong. Teman-teman, ini salah satu makanan yang ada di Laburan Baru, namanya kata teman-teman saya bantan ya. Isinya ketan dengan pisang. Coba kita coba rasanya seperti apa. Panasnya lumayan teman-teman, keringat bercucuran, mantap. Demikian guys, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.